Kita bisa menggabungkan beberapa dataset menjadi satu dengan pandas menggunakan fungsi concat. Syaratnya adalah tiap dataset memiliki header yang sama. Di sini saya punya anim 0, video ID, komentar, dan total reply. Di sini saya sudah load dataset yang ingin disatukan, data 1, 2, dan 3. Kita bisa menggunakan sintaks ini untuk menggabungkannya. pd.concat, masukin datanya, data 1, 2, 3. Sesuai dengan urutan sintaksnya ini, pandas akan menggabungkan ke bawah. Misal ini saya jalankan, shift enter, lalu kita lihat data ftail2-nya. Dia indeks 118-109 dengan saya mau jujur dan seterusnya, komentarnya, lalu total reply-nya 00. Lalu kita lihat di data 3, tail-nya yang paling akhir, sama 118-109, saya mau jujur dan seterusnya, lalu total reply-nya juga 00.